Halo sahabat, percayakah dengan membudidayakan bunga anggrek maupun bunga lainnya sebagai tanaman hias dapat membantu mengurangi tingkat stres pada seseorang? Keindahan dan aroma yang terpancar dari bunga ini dapat meningkatkan efek relaksasi serta memberikan ketenangan dan kedamaian bagi si empunya. Saya berbagi keindahan bunga anggrek dendrobium. Ikuti terus videonya ya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Judul video kita kali ini, Dendrobium Black Cat. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Menurut para ahli kesehatan, kalau kita melihat atau mempunyai yang indah, salah satunya bunga, jadi bisa sebagai penghilang stres. Itu menurut para ahli kesehatan sahabat ya. Percaya atau tidak, itu terserah deh. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi keindahan bunga anggrek Dendrobium Black Cat. Yang waktu saya beli baru mekar satu kuntum dari penjual anggrek dekat Pemkot Cimahi. Dan sudah saya buatkan videonya ya, sebagai info untuk sahabat yang berada di daerah Cimahi. Kalau perlu silahkan ditonton videonya, nanti saya kasih linknya di atas. Karena tidak ada ID-nya anggrek yang saya beli, jadi saya perhatikan baik-baik bunga anggrek ini, saya amati, lalu saya cari-cari informasi. Jadi ini ID-nya baru dapat searching ya sahabat, semoga tidak salah. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Lanjut ya, anggrek Dendrobium Black Cat adalah anggrek hibrida sahabat ya. Jadi anggrek Dendrobium Black Cat ini sudah terdaftar pada tahun 1999 dengan orang tuanya yang terdaftar. Jadi karena ini hasil persilangan, jadi sebenarnya orang tuanya ini, si Dendrobium Black Cat ini, banyak sahabat ya. Jadi karena dia itu hasil dari persilangan Dendrobium, hasil persilangan lagi. Jadi antara lain Dendrobium Grace OKB, Dendrobium Boni, dan ya masih banyak. Jadi hasil persilangan disilangkan lagi dengan hasil persilangan. Jadi nenek moyangnya banyak ini si Dendrobium Black Cat. Hanya pada tahun 1999 Dendrobium Black Cat ini diregistrasi DRHS ya, atau Royal Horticulture Society, oleh Kak Fetch Farut. Jadi dia itu didaftarkan dengan orang tua Dendrobium Grace OKB kali Dendrobium Red Choice. Jadi itu orang tua yang didaftarkan ya sahabat. Dan karena kecantikannya ini si Dendrobium Black Cat ya, dia pun dijadikan indukan dari silangan-silangan berikutnya. Jadi seperti Dendrobium Black Magic, itu orang tuanya itu si Dendrobium Black Cat ini. Dan banyak Dendrobium-Dendrobium lainnya ya, yang indukannya dari Dendrobium Black Cat ini. Karena memang dia sangat indah dan cantik ya sahabat, terlihat di kamera ini. Ini sebenarnya warnanya ini bukan pinknya seperti pink, tapi sebetulnya itu warna ungu. Jadi bagaimana ya menggambarkan warna bunga anggrek Dendrobium Black Cat ini, dia itu berwarna ini karena efek cahaya ya, kok jadi warna begini. Itu warnanya tuh ungu kebiruan, ungu merah,
kehitaman ya. Jadi sahabat semua harus lihat aslinya deh. Ini harga anggrek ini gak begitu mahal. Jadi gak mahal. Jadi kalau kita tuh koleksi anggrek tuh bukan dilihat dari harganya kan. Kalau saya, jadi saya itu mengkoleksi anggrek itu karena saya suka dengan bunganya, bukan karena harganya. Kita koleksi yang kita suka, yang membuat kita bahagia. Jadi saya percaya kalau bunga anggrek itu atau tanaman lain yang indah-indah itu bisa untuk jadi pengobatan ya. Jadi bisa mengurangi peningkatan stres pada manusia. Jadi banyak manfaatnya ya. Apalagi anggrek, kita pecinta anggrek. Jadi ya bicara anggrek aja, tanaman hias banyak sih yang lain. Bisa juga itu. Kalau yang suka dengan tanaman hias lainnya sama saja. Jadi begitu ya. Jadi banyak simbol untuk anggrek ini sahabat ya. Jadi bunga anggrek ini ada dipergunakan sebagai simbol cinta, kemewahan, selain keindahan ya. Jadi ya ada juga yang mengatakan simbol kejantanan. Ya terserah kita memaknainya bagaimana ya. Anggrek dendrobium banyak dipergunakan untuk rangkaian bunga ya, karena memiliki kesegaran yang relatif lama. Jadi warna dan bentuk bunganya juga bervariasi. Tangkai bunganya lentur, jadi mudah dirangkai. Anggrek dendrobium merupakan salah satu kekayaan Indonesia. Karena spesies anggrek dendrobium kualitas terbaik itu untuk spesies banyak terdapat di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur ya, seperti Papua dan Maluku. Kalau untuk anggrek dendrobium hibrida, kebanyakan itu berwarna lembayung muda, putih, kuning, ya kuning keemasan, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Jadi kalau hibrida dendrobium tuh hasil pemuliaan modern memiliki warna kebiruan. Jadi seperti dendrobium black cat ini ya. Tapi di kamera dia seperti warna merah ya. Nggak kelihatan ungu kebiruannya. Ini efek cahaya. Warna aslinya lebih indah lagi sahabat. Dendrobium black cat ini seperti ada dilapisi beludru. Jadi di bunganya itu, apalagi di lidahnya ya, kelihatan sekali, jadi seperti ada beludru gitu. Aduh, bagus sekali, cantik. Saya hanya berbagi sedikit keindahan dari bunga anggrek dendrobium black cat ini agar membuat semua bahagia. Dengan bahagia, semoga kita semua sehat lahir batin. Ya, jadi begitu saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.